Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjang berada. Salam ngarit, salam usaha esek-esek dari Blitar Utara lur. Dulurku, di kesempatan di video kali ini masih berada di kandang Ubay Jaya, dimana ini merupakan kandang sapi milik Mas Arianto yang berada di Desa Ngasem, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Di video kali ini saya akan memperlihatkan sapi-sapi koleksi di kandang ini yang merupakan sapi indukan super lur. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sapi betina. Untuk yang 2 masih dara. Kemudian 1 dara bunting. Jadi ada 7 ekor, dan si Raden Kondo itu merupakan anak ketujuh dari indukan yang ini lur. Nah, ini lur indukannya yang sedang tidur ini lur. Indukan seperti ini menghasilkan sapi yang seperti ini. Ini mantap. Karena pejantannya adalah The Next Bima Sakti. Nah, ini kakak beradik. Ini si Raden Kondo sama ini belum punya nama ini lur. Ini satu induk beda pejantan. Kalau ini hasil IB, kalau si Raden Kondo merupakan hasil dari kawin alami dengan The Next Bima Sakti lur. Untuk induknya ini lur. Induknya. Nah, ini induk yang pertama. Mantep lur. Ini ada si mental dugul. Ini sapi koleksi yang ada di sini. Kemudian ini ada limusin jumbo. Nih. Gede. Limusin jumbo. Kemudian ini ada dara cross. Ini mantap daranya lur. Ini informasinya bunting ini lur untuk dara. Kemudian di sini ada 2 dara limusin dan juga simental moncong kalau nyebutnya di daerah Jawa Tengah. Lho, posturnya juga cantik lur. Nih. Mantap. Posturnya oke. Kemudian belakangnya juga lebar lur. Nah, belakangnya lebar. Ini untuk sapi betina koleksi yang ada di sini itu saya menilainya bagus-bagus semua lur. Semoga aja nanti saya bisa keturutan nanti lur, bisa punya seperti ini. Induk-indukan seperti ini enggak usah banyak-banyak, punya 2 aja saya udah seneng lur kalau seperti ini, karena memang saya itu hobinya breeding. Ini lho lur, cantik tuh lur. Ini mantep. Ini yang dara ini aja yang bunting nih, weh, istimewa, mewah-mewah sapinya lur. Nah, mantep pokoknya. Ini kalau itu jantan yang paling sana.
Ini posisi siang hari lur, jadi sapinya lagi tidur. Nih enggak usah dibangunkan lur ya, cukup seperti ini kualitasnya juga udah terlihat kok lur. Nih. Ini kapurannya lur. Ini kita lihat tuh. Duh. Oh, ini birahi lur, ini birahi. Tuh. Kita bisa lihat dari sisi sini untuk kapurannya lur. Mantap-mantap semua. Nih. Oke. Masuk. Ini kapurannya. Mantap. Ada pedetannya kecil. Lagi tidur nyenyak. Mantap. Gimana menurut sedulur semua? Semoga video ini bisa menghibur sedulurku yang jauh di sana, sedulur yang ada di Korea, di Malaysia, di Hong Kong, Taiwan, Singapura. Semoga semakin semangat kerjanya lur, semakin terhibur dengan adanya video kali ini. Kita berkunjung ke kandang sapi milik Mas Arianto, Om John, disuguhi pemandangan yang begitu indah dengan adanya sapi indukan dan sapi calon indukan super ini lur. Oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.